Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita? Kasih pertengkaran ini tak mungkin ada selamanya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Setelah beberapa hari ini agak kejeda sedikit, hari ini kita bahas lagi nih konser satu dekade sang kejora. Ada Lesti dan kali ini nyanyiin lagu Egois. Kenapa aku ngerasain lagu ini duluan nih dibanding yang lain? Karena kemarin tuh sempet kespil ya waktu latihan-latihannya. Lesti didampingin sama Kak Adi lagi nyanyiin lagu ini buat latihan. Makanya aku penasaran, ini dibikin seperti apa lagu ini saat konser kemarin ya. Langsung aja kita tontonin Lesti Kejora Egois. Rame. Ini Lesti Lover dipancing sedikit, langsung nyanyi nih semuanya. Oh, agak ngepop sedikit ya. Juara. Juara Lesti Lovers. Aduh. Tanpa musik, suara Lesti benar-benar jelas banget kedengarannya. Ini suara Lesti Lovers lebih kencang daripada suara Lestinya yang aku dapat di sini ya. Pada masa itu pertama kali lagu ini dikeluarin, gila sih, rame banget yang nyanyiin lagu ini kalau lagi off air. Termasuk aku nyanyiin lagu ini kalau off air. Aduh. Ini aku mau dengar suara Lestinya. Konsentrasinya harus tingkat dewa loh ini. Bener-bener aku salut sama Lesti Lovers. Gila sih kalian. Best kalian semuanya. Ini aku jadi ngereaksiin Lesti apa Lesti Lovers ceritanya nih. Nada tingginya enak. Takut berpisah. Aduh, kasih. Cengkoknya. Oh, jangan disuruh.
Jangan disuruh, nggak disuruh nyanyi aja pada nyanyi semuanya. Ini jujur li ya, agak susah sih mendengar suara Lestinya. Samar-samar, sayup-sayup terdengar aja karena memang aku salut sama Lesti Lovers. Gila, kalian support kalian itu hebat banget. Dengan bernyanyi seperti ini, itu tuh kasih support yang lebih banget buat kita sebagai penyanyi. Aduh. Ini lagu Egois tuh kemarin tuh awal, tengah, atau akhir ya nyanyi sama Lesti ya? Oh, improve! Mampus! Mampus! Ini ternyata yang kemarin ke-spill banget. Improve ini kayaknya yang pas lagi latihan kemarin di studio, kayaknya ini deh. Improve-nya cakep. Sampai batuk aku saking semangatnya. Gila. Ududu, endurance-nya oke banget ini ibu hamil ya. Nafasnya masih panjang, gila. Saking semangatnya sampai batuk loh aku. Wow. Oh. Mampus. Gila, improve-nya. Wah, lagu ini jadi tambah grande sih aku bilang dibikinnya. Improve-nya cakep banget. Tadi dengar kan Lesti Lovers masih mau nyanyi, ternyata Lesti ngimprove dan langsung rame. Best ini mah. Apa? Apa? Semua langsung nyanyi. Wow, hampir aja kelewat sama aku ya lagu Egois ini. Gak nyangka dibikin di obrak-abrik sedemikian rupa. Awal tadi sampai rap pertama kan masih normal aja Lesti nyanyinya. Ya normal tuh maksudnya masih aransemen biasa gitu ya. Gak terlalu banyak dirubah-rubahnya ya, paling penekanan-penekanannya sedikit-sedikit, cengkoknya doang yang dimainin sama Lesti. Tapi mulai masuk part keduanya itu bener-bener diobrak-abrik sama Lesti sih. Mulai dari apa ya bagian yang kedua tadi? Apa ya tadi? Aku lupa deh. Tapi itu bener-bener diimprove banget dari situ sampai ke refnya bener-bener diimprove sama Lesti. Ada singkup-singkupnya dimasukin semuanya.
Aku bilang tadi lagu ini jadi tambah grande, tambah terdengar makin mahal lagunya dengan di aransemen seperti itu. Cocok banget dibikin seperti itu dan aku bilangin pas banget semuanya. Dan walaupun suara Lesti-nya nih jujur li ya, suara Lesti-nya nyaris tak terdengar kalau aku bilangin. Karena memang Lesti lover semuanya dari awal tadi sampai selesai nyanyi terus. Salut aku sama semangatnya juga, salut aku sama supportnya kalian juga ke Lesti. Tapi tadi masih, kalau yang bagian improve-improve tadi benar-benar jelas banget sih kedengarannya. Karena cara bernyanyi berbeda, jadi ketahuan suara Lesti-nya makin kedengeran tadi semuanya. Dan ini nice banget. Habis ini kayaknya kita masih lanjut lagi. Aku takut ada video yang bagus tapi aku kelewat gitu di konser Lesti kemarin ya. Jadi kalau memang ada kejutan-kejutan seperti ini buat Lesti lovers, komen di bawah. Bang, kayaknya lagu ini ada boom-boomnya deh, ada sesuatunya, abang reaksiin. Tolong ya, komen di bawah. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.